Hai teman-teman semua, nah, ini adalah pondok saudara saya atau kakak saya yang ada di hutan, di ladang yang dekat dengan ladang padi. Kita ini sudah sore ini sekitar jam 6:30 malam. Atau 18:30. Nah, ini teman. Ini teman penjaga ladang kita. Ini kita pakai tenaga surya. Malam ini saya menginap di tempat kakak saya. Beliau ini tua, sudah umur. Tuh. Karena ini udah gelap. Nah, ini seledri ini atau disebut daun sop biasanya kalau orang-orang sini. Beliau bikin daun sop karena sudah sore malam, udah masuk malam ini. Jadi kita nginap di sini. Nah, itu di pondok kak saya. Di sini inilah suasana alam saat menjelang gelap. Nah, itu bulan teman-teman. Nah, jadi kalau gelap kita, nah, beginilah suasananya. Nah, ini kenapa agak kelihatan langit itu terang karena ada bulan. Nah, itu teman-teman, bulannya kelihatan. Nah, kita berada di jalan ke Mahakam Hulu. Ini tempat pondoknya beliau, juga bertani dengan cara berladang. Ini saudara saya akan saya temani malam ini berdua, mereka sama saya bertiga. Nah, ini ada teman penjaga pondok kita juga. Kalau ada binatang buas atau apa, ini si Barong Tongko, ini Barong namanya. Kita menjaga kita di hutan ini. Kalau ini kandang kambing. Nah, beternak kambing juga. Nah, itu kambingnya. Teman-teman mau lihat. Nah, ini alat untuk menggiling padi, untuk memisahkan ampas padi dengan padinya nanti kalau sudah dipanen. Ini tempat air, lesung juga ada. Ini lampunya kita pakai lampu tenaga surya. Jadi tidak pakai genset apapun, ini lampu tenaga surya. Nah, jadi teman-teman, saya menginap di sini nih. Nah, di sama saudara saya di pondok ini, namanya mereka dua. Kebetulan kakak Bapak Li ini lagi nggak enak badan katanya, meriang-meriang kalau udah sore, ya harus ditemani. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu pertemuan di konten saya Alpin Rimba. Nah, jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya, dan terima kasih yang sudah subscribe ke channel saya Alpin Rimba. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe nonton video ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa pencet lonceng belnya biar tidak ketinggalan uploadan terbaru saya di channel Alpin Rimba. Oke teman-teman, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kucing
Ini teman-teman kucing hutan ini. Warnanya mirip-mirip kayak macan gitu kan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.